Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih kembali berjumpa dengan kita di sini ya, di channel YouTube Ki Sengkek Dalang Gaun. Kali ini kita ada pengendang paling top se-Jakarta Bu. Jakarta Bus gede Abu bisa. Ada Mas Agus Budiman. Selamat malam Mas Agus. Malam. Ya lagi kun. Ya sebentar kayak ini. Kalau melihat tampangnya sekarang ini lagi mencoba karakter Cak Ukun. Menyikapi ini malam hari ini kita di Bantar Bolang tepatnya di mana Mas? Desa apa orangnya jadi mau? Intinya di Bantar Bolang lah. Masih bersama Ki Haryo. Nah ini kebetulan hari ini Mas Agus Budiman alias AA Nyengkuyung. Kita berdua mencoba istilahnya terus mengawal Mas Haryo ya. Iya betul. Nyengkuyung ada juga di sini. Ini ada tukang gesek. Setia violis kita ada Mas Bintoro, Mas Bintoro. Mas Bintoro Tamondas. Halo Pak. Mancing mania. Antap. Ada juga Mas Sempe. Selamat malam Mas Sempe. Nah, Mas Les. Pagi. Warkanggo. Gimana, Ak? Perasaannya setelah setahun ini kita kehilangan khusus mono ya, mau tak mau tetap harus bangkit ya, harus move on. Selama ini setahun yang jelas kehilangan itu ya pokoknya nggak ada THR iya. Kita biasa bersama ya kayak suka duka istilahnya dari bayaran merambat-rambat ya akhirnya sampai kita bisa menikmati yang namanya jadi orang berkat jasa dari beliau almarhum. Kita semua terutama Satria Laras itu sangat-sangat kehilangan, tapi apapun yang terjadi live Mas Gon, artinya hidup itu tetap harus berjalan. Makanya kita berusaha mengawal nengkuyung turut istilahnya bagaimana kita menelurkan kembali. Minimal ada yang meneruskan. Ayah Mas Gon itu kita kawal juga backup agar bisa menjadi dalang yang baik, dalang yang bagus, minimalnya ini kita bicara minimal, tidak usah mendekat, istilahnya bisa memberikan warna berbeda sesuai dengan batas kemampuan beliau sampai dengan maksimal dia dalam jadi dalang untuk generasi penerus gitu semua. Harapannya gimana biar untuk ke depan itu seperti apa? Ya harapannya kan kita selama ini udah menghasilkan saudara ya, jadi harus ada pengikatnya. Maksudnya pengikat ini kalau Mas Haryo berkiprah di wayang, kita kan tetap kumpul-kumpul. Nah itu pengikatnya ya? Iya. Kalau kita misalkan kalau cuma sekedar omongan juga istilahnya tidak akan bisa ya. Berarti pengikat kita adalah Mas Haryo itu jadi tetap meneruskan di Satria Laras ya. Itu pengikat kita seperti yang kemarin saya sampaikan ke beliau juga bahwa yang namanya dunia pentas, dunia hiburan, dunia ini ya tantangannya luar biasa. Tinggal bagaimana mengemasnya, tinggal bagaimana kita tuh memberikan warna sentuhan yang berbeda. Minimal ada banyak masalah kan lebih ke sisi milenialnya. Nah itu lebih sempurna. Nah kebetulan Mas A. Budiman ini
adalah senior kita di Zatrela Rusuwa. Yang mohon harapan saya terus backup lah apapun yang terjadi. Asyik. Biarpun apapun yang terjadi dari sini dan sebagainya ya kita tetap, prioritas lah kita. Harapan kita. Begitu ya Mas Bintoro. Oke. Ya Bu. Apa ya. Sih oke? Ya itu tadi. Dia ijem lu. Skala prioritas. Kayak gue ya Mas Kris. Wah, kalau ini sudah enggak dilakukan. Lanang. Nah, inilah keseruan kita. Yang kadang-kadang kita itu bengong, kita merindukan hal seperti ini ya Ayah. Iya, sangat-sangat merindukan hal seperti ini, ngumpul bersama lagi. Apalagi kita teman-teman dari musisi yang dari Jawa Timur, yang dari Solo, yang dari Sunda, dari Jawa Barat. Kita semua itu merindukan ingin ngumpul kembali. Semuanya merindukan, tidak cuma saya, tidak cuma AA. Nah, ini harapan kita. Mudah-mudahan Mas Dari itu bisa punya program ke arah sana ya. Jadi bisa menyatukan ya, namanya juga belajar. Semua orang itu bisa awalnya dari belajar. Yang pinter kuwi itu juga dulu juga belajar. Meskipun otodidak, meskipun istilahnya merangkak dari hal-hal yang paling kecil, tetapi terus dilakukan. Bayaran paling murah pun kita kerjakan. Itu kita lakukan hingga sampai akhirnya Satria Laras itu menjadi besar. Nah, mudah-mudahan di hari nanti menjadi besar, tetap membawa nama harum, kian khusus pun. Begitu. Oke, masih yang sudah menonton, terima kasih atas tontonannya. Tetap jangan lupa subscribe, like, dan komen di Kisengkek Dalang Gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.